رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان. الحمد لله ثم الحمد لله وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, sidang penonton, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi pada hari ini dapat lagi kita bertemu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian kita. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, pengajian kita bukan di dalam masjid. Pengajian kita juga bukan di dalam musalla ataupun di dalam surau-surau. Pengajian kita juga bukanlah di dalam dewan ataupun dalam rumah. Sebaliknya, kuliah kita pada hari ini ialah juga di sebahagian ataupun di satu tempat daripada tempat-tempat yang berada di kawasan Ma'had Da'wah Al-Islamiyah kita di Padang Menora, Tasik Ulugur, Seberang Perayu Utara Pulau Pinang. Dalam musim dunia, khususnya negara kita dilanda oleh COVID-19 ataupun virus COVID-19 yang telah mengorbankan ribuan nyawa di seluruh dunia. Ramailah sahabat-sahabat, teman-teman merasa runsing. Kurang tenang jiwa mereka. Berasa gundah gulana. Sehingga kadang-kadang ada di antara mereka yang hilang punca. Sehingga tidak mampu untuk melakukan suatu tugas dan kerja dengan baik. Mereka menghubungi saya dan meminta supaya saya mengemukakan kalau-kalau di sana ada doa yang diamalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat ataupun para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah ataupun diamalkan oleh orang-orang yang soleh di kalangan umat Islam. Melalui pengajian dan pembacaan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Antara doa yang diamalkan dan dibaca oleh kekasih Allah itu ialah Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa maksud doa tu, wahai saudara-saudaraku sekalian? Dengar elok-elok. Bila dengar, saksikan video ini dan saya amat-amat mengharapkan agar saudara-saudara, saudari-saudari, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, tolonglah sebar-sebarkan doa ini kepada kenalan-kenalan kita, rakan-rakan kita, sebab doa ini amat bermanfaat khususnya dalam menghadapi suasana yang amat mencabar ini. Apa bunyi doa itu dan apa maksud doa itu? Sekali lagi saya baca. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu jiwa ataupun hati yang tenang. Jiwa ataupun hati yang tenang. Nafsan mutmainnah. Jiwa ataupun hati yang tenang. Tu'minu biliqa'ika. Hati yang tenang, jiwa yang tenang, yang beriman, yang benar-benar berkeyakinan bahawa aku satu hari nanti pasti akan bertemu denganmu. Ha, maknanya dalam doa ni minta ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan minta agar Allah taala menjadikan hati kita benar-benar berkeyakinan ataupun percaya, beriman bahawa satu hari nanti
pasti aku akan bertemu denganmu, ya Allah. Yang ini, pasti aku akan mati. Yang kedua, dalam permintaan doa itu, وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ, dan aku mohon kepadamu hati yang sentiasa redha. Redha dengan apa? Redha dengan ketetapan-ketetapan ataupun dengan ketentuan-ketentuanmu. Redha dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Redha dengan penularan virus COVID-19. Redha. Itu ujian Allah untuk melihat sejauh manakah keimanan kita. Sejauh manakah keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa itu maha berkuasa untuk menjadikan apapun sehingga mencipta virus baru ini yang belum pernah diketemui dan belum pernah dikenali sebelum ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan wabak ini sebagaimana yang telah kita sedar, kita percayai, kita diberitahu sudah menjangkau ribuan umat manusia, sama ada Islamnya ataupun tak Islamnya, berimannya ataupun tak berimannya, ramai yang telah mati. Jadi memang kita bimbang, memang kita takut, memang kita khawatir. Khawatir, bimbang dan takut benda itu, virus itu datang kepada kita, hinggap kepada kita, menjalar kepada keluarga dan anak pinak kita. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara ini. Dan yang terakhir doa Nabi ini, apa? Nabi SAW berdoa, وَتَقْنَعُوا بِعَطَائِكَ, dan aku mohon kepadamu ya Allah, supaya engkau jadikan hatiku ini, hati yang sentiasa mempunyai sifat al-qana'ah. Sifat al-qana'ah, sifat merasa puas, merasa cukup dengan nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kalau sebelum wabak COVID ini menjalar di seluruh dunia, mungkin kita boleh dengan bebas ke sana ke sini, ke utara ke selatan, ke timur ke barat, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Tetapi dengan berlakunya, menularnya wabak ini, pergerakan kita amat-amat terbatas, sekaligus menyebabkan usaha kerja kita untuk meraih pendapatan yang lumayan sebelum ini menjadi kurang. Walaupun kurang, kita naklah mendidik, mentarbiah, mengasuh hati-hati kita menjadi hati yang sentiasa mempunyai sifat qana'ah, merasa puas dan cukup dengan pemberian dan pembahagian rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup ucapan saya yang ringkas ini, sekali lagi saya nak ulang doa ini supaya kita semua dapat menghafaz, dapat membaca dan dapat dimunafaatkan dan memunafaatkannya kepada seramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah merupakan ajaran dan amalan yang dibaca sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ata'ika. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ata'ika. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.